Iya. Oke. Sekarang kita akan room tour tempat tinggal atau disuksa pekerja asing di Korea Selatan. Oke, ini tempat sepatu para pekerja. Di sini untuk sepatu yang baru dipakai nanti ditaruh di atas. Oke. Seperti ini. Dulu ada namanya ini, Roy. Tempat sepatu. Oke, itu masuk lobby. Untuk lobby pertama, ini ruang ganti untuk para karyawan, karyawati sih. Kalau tempat ini dikasih lemari satu-satu. Kalau berangkat kerja pulang kerja, mereka ganti di sini. Dan ini untuk ruang ganti orang Korea, karyawan ya, yang cowok. Maaf. Ini ruang para pekerja asing. Ini kan belum dibuka. Belum dipakai. Indonesia. Ini hampir semua orang Indonesia. Jangan kaget. Pasti berantakan. Ini adalah ruangan istirahat orang asing dari Indonesia. Memang karyawan asingnya Indonesia semua. Biasa. Ini buat istirahat sore. Biasa, baju sholat, AC, televisi, dan bagian untuk menjemur pakaian itu di belakang ini. Jadi kalau musim dingin nggak jadi es bajunya kalau dijemur di sini. Biasanya ada PS juga, tapi sekarang lagi nggak ada di kamar yang punya. Oke, berikutnya kamar mandi. Halo. Kamar mandi, bro. WC biasa, mesin cuci. Sebelah buat mandi. Ini buat mandi orang asing Indonesia. Oke, selanjutnya kamar. Ini kamar 1. Kamar 2. Kamar 3. Dan itu kamar 4. Dan ini untuk kondisi kamarnya. Kamar ada 4 dipan tapi dipakai 2. Karena di sini kerjanya siang dan malam, 2 orang, yang satu siang, yang satu malam gantian. Tapi tempat tidur ada 4 yang dipakai 2. Biasa ada lemari. Lemari pakaian. AC. Ya tempat tidur biasalah kayak di Indonesia. Terus meja. Dan yang pasti ada jendela juga. Saya menuju ke luar. Terus apalagi? Ya cuma seperti ini.
Oke. Sekian untuk room tour tempat tinggal TKI Korea Selatan yang tinggal di Suksa atau Mes.